yang tidak tertinggal-tinggal saat melihat aksi-aksi lucu bocah? Sepertinya ada saja tingkah laku mereka yang membuat kita tertawa. Namun bagaimana jika Anda melihat bocah yang bahkan belum 2 tahun mahir mengulek sambal? Atau jago melakukan akrobat? Wow, lumayan bikin minder kan? Eits, bukan itu saja loh. Ini nih, skill bocah bikin minder versi on the spot. Dijamin bikin kamu benar-benar minder. Video bocah bikin minder pertama diperuntukkan buat kalian yang belum bisa menggunakan sumpit dengan benar. Memakai sumpit memang susah-susah gampang ya, pemirsa. Tapi coba lihat dulu gaya bocah yang berusia sekitar 1,5 tahun ini. Dirinya dengan mudah memakan semangkuk mie dengan menggunakan sumpit. Padahal banyak orang dewasa yang justru sulit menggunakannya. Keren banget ya, pemirsa. Mantul! Nah, buat pemirsa di rumah, siapa nih yang gak pernah ngulek sambal? Ngulek sambal juga susah-susah gampang loh. Belum lagi kalau kena tangan sambalnya. Tangan kita bisa panas seharian. Tapi jangan berkecil hati. Ada loh bocah perempuan yang justru sudah jago mengulek sambal. Lihat gayanya pemirsa, gesit dan cekatan sekali. Sudah seperti orang dewasa saja kan? Bocah baru 2 tahun aja bisa. Masa kamu enggak? Menjaga keseimbangan tubuh bukan hal yang mudah bagi sebagian orang. Sakit banget tuh sepertinya. Tapi ternyata sebagian orang sudah bisa menjaga keseimbangan tubuhnya sejak kecil loh pemirsa. Seperti bocah lucu ini nih. Tak perlu latihan yoga, dirinya sudah mahir menyeimbangkan tubuhnya. Hebat ya. Skill bocah bikin minder selanjutnya adalah bocah berusia 2 tahun yang piawai memainkan gitar listrik. Gayanya memetik gitar, keren banget ya pemirsa. Skill bocah bikin minder selanjutnya adalah bocah perempuan ini nih. Pemirsa, walau masih kecil, dirinya sudah bisa mencuci ikan. Meraciknya dengan bumbu-bumbu yang sudah dipersiapkan. Menaruh panci tersebut ke tungku. Menyalakan api tungku. Hingga membagikan makanan yang dimasaknya kepada anak-anak kecil lainnya. Luar biasa hebat ya bukan? Kalau sudah besar bisa jadi chef handal nih.
adalah bocah 2 tahun asal Korea. Tidak hanya sudah bisa menggambar bentuk bulat dengan sempurna, dirinya juga sudah bisa menggambar animasi loh. Kucing yang digambarnya begitu rapi dan sangat detail. Si bocah juga tampak tidak kesulitan saat menggambar. Gimana pemirsa? Bisa jadi calon pelukis hebat ya? Siapa bilang menggunakan round wheel merupakan hal yang mudah? Tuh kan, banyak yang jatuh. Intinya sih, kamu harus bisa menjaga keseimbangan tubuh kamu. Lihat nih, si dedek gemes ini aja. Kalau baru 1 tahun, sudah jago loh. Gak cuma bisa berjalan lurus saja, si dedek juga bisa berputar dan mengendalikan round wheel tersebut. Luar biasa bukan? Siapa ayo yang masih belum bisa menggunakan run wheel? Jangan sampai kalah sama bocah ini nih. Bocah yang bisa bikin kamu minder selanjutnya adalah bocah bernama Adam Wine. Bocah yang berusia 3 tahun ini sudah mahir banget loh memasukkan bola biliar ke dalam lubang. Walau hanya kepalanya saja yang terlihat di atas meja biliar, Adam begitu mahir memainkan sticknya dan memasukkan satu persatu bola tersebut ke dalam lubang. Amazing banget ya pemirsa, hebat. Why?